rindu dengan Guru Udin tausiahnya. Yang kedua, kita rindu dengan Guru Jarot. Mari kita sama-sama dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Haji Ahmad Sanusi Ibrahim atau Guru Jarot, untuk mendengarkan kita sama-sama dari tausiah beliau. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda ودينِ الحقِّ ليُظهِرَهُ على الدينِ كلِّه وكفى بالله شهيدًا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله اللهم صلِّ وسلِّم وكرِّم وعظِّم وبارِك على سيدنا محمد wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ulun diminta Guru Ulun, Abah Guru Udin berdiri. Sami'na wa ata'na. Ijin Abah Guru, nggih. Abah Habib. Di sini aja ulun lah, nggih. Yang Ulun muliakan Guru Mulia Murabbi kami Abah Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf serta rombongan, semoga dipelihara oleh Allah zahir batin, terus menggemakan salawat dari dunia sampai di hadapan Rasulullah. Guru Ulun, pembimbing Ulun, Abah Habib Quraisy Baharun yang mulia, Guru Ulun, mulai kekanakan Guru Ulun, Sidin Abah Guru Udin, Guru Mahmud, para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus yang Ulun banggakan, Ulun cintai, pencinta Rasulullah, dan insya Allah beliau dicintai Rasulullah, dicintai oleh Abah Umar Al-Hafiz di sanak Ulun, akhina pillah Haji Sugianto Sabran, sekeluarga bersama mama yang Ulun cintai, di sanak Ulun Abang Ketua Dewan Adat Dayak Sekalimantan Tengah dan anggota DPRI yang kami cintai, Kanda Haji Agustiar Sabran, Bapak Wakil Gubernur, beserta seluruh jajaran yang kami muliakan, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang mulia. Sebenarnya cukup sudah Abah Guru Udin ceramah singkat, tak padat, tapi kan tadi Ulun diminta oleh Pak Gubernur mewakili tuan rumah, karena Ulun orang rumah di sini, jadi sekedarnya beberapa menit ya beliau ya. Bapak Ibu hadirin yang mulia, apa yang disampaikan Abah Guru Udin tadi, malam ini di tempat ini memancar nur sampai ke arasy. Nur salawat, nur zikir, nur ma'rifat, nur Muhammad Rasulullah yang memancar pada seluruh batang tubuh yang ada di tempat ini, sehingga malaikat malam ini kumpul bersama kita. Apa yang dikatakan oleh baginda Nabi, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin ijtama'u yazkurullah azza wa jalla
la yuriduna bidzalika illa wajhahu. Tiada suatu kaum yang berkumpul di suatu tempat yang perkumpulannya semata-mata mengagungkan Allah, membesarkan Allah, memuji baginda Rasulullah, dan tidak ada kedatangannya melainkan mencari ridha Allah. Kami yakin semua yang hadir malam ini datang ke sini semata-mata mencari ridha Allah dan ingin mendapat syafaat Nabi, kumpul dengan Nabi di surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Apa kata Rasulullah selanjutnya? Malaikat di langit memanggil-manggil. Illa nadahum munadin minas sama anqumu maghfuran lakum qad budilat sayiatukum hasanat. Rawahu Ahmad. Hey, orang-orang yang berkumpul malam ini di halaman Istana Senmulang malam ini, beruntung kalian semua. Kalian bubar dari tempat ini, kata malaikat. Dosa-dosa kalian dihapuskan oleh Allah berkat Rasulullah sallallahu alaihi, dan Allah gantikan sifat yang tercela dengan sifat yang baik dan mulia. Amin, Allahumma amin. Kita ingin ujung ceramah dari Abah Guru Udin tadi, agar kita bisa kumpul dengan Nabi di dalam surga. Amin ya Allah. Seorang sahabat Nabi, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, beliau sangat amat mencintai Rasulullah. Setiap malam beliau mendampingi Rasulullah salat tahajud dan mengambilkan air wudunya Rasulullah. Beberapa malam Nabi panggil itu Rabi'ah. Eh Rabi'ah, engkau minta apa? Doaku diijabah oleh Allah, doaku dikabulkan oleh Allah. Apa jawab Rabi'ah? Ya Rasul, aku tidak minta dunia, aku enggak minta harta jabatan, itu semuanya akan lenyap. Ujar Bapak Gubernur tadi, semuanya pana palsu. Dunia ini mahabbat tehe. Kami, ya Rasulullah, minta doakan kepada engkau agar bisa berdampingan dengan engkau di dalam surga. Mudahan yang hadir malam ini tancapkan niat semua, tiada doa yang terindah minta kepada Allah agar berkumpul dengan Nabi di dalam. Apa kata Rasulullah? Ya Rabi'ah, fa'inni 'ala nafsika bikasratis sujud wa dawamiz zikir. Eh Rabi'ah, kalau kau ingin berdampingan dengan aku di dalam surga, maka tolong agar doaku diijabah Allah dengan engkau memperbanyak sujud dan dawamkan zikir. Ada dua amalan, perbanyak sujud, dawamkan zikrullah. Perbanyak sholat, selain lima waktu, sholat sunat, perbanyak zikir, zikir lisan, zikir hati, zikir roh, zikir sir. Orang sujud, berapa anggota sujud Bapak Ibu? Halo? Berapa Pak? 7. Dahi, 2 tangan, 2 lutut, 2 ujung kaki, 7. Ditambah 1 dengan hati yang sujud, jumlahnya berapa? 8. Maka siapa yang sujud demikian, dia akan menghuni 8 surga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wasjud waqtarib. Sujudlah, maka kau akan sangat dekat dengan Rabbmu. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu yang mulia, apa bisa hati itu sujud? Apakah hati itu bisa sujud? Allahu Akbar. Kalau hati seseorang sudah sujud, dia tidak ingin bangkit lagi dari sujud. Tidak ada kenikmatan, bahkan melebihi nikmat surga. Sujud
Seseorang yang sudah sujud hatinya, kalau dia bangkit dari sujud, tidak sujud lagi, tidak ada penderitaan yang paling menderita, melebihi siksanya neraka. Tidak sujud hatinya kepada Allah. Betapa banyak orang-orang yang anggota badannya sujud, dahinya sujud, tapi hatinya tidak sujud, sibuk dengan dunia. Mudah-mudahan yang hadir malam ini, kita semua berharap kepada Allah, Allah beri kemuliaan kepada kita, agar anggota zahir kita, hati kita sujud kepada Allah. Bagaimanakah hati yang sujud? Inilah makna ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hati yang sujud adalah musyahadah, muraqabah, muhadarah. Apa itu hati yang sujud musyahadah? Hati selalu merasa setiap waktu, setiap saat. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja hati memandang, yang dipandangnya majhar kebesaran Allah, nampak kudrat iradat Allah, kenampakan jamalnya Allah, keindahan Allah, jalalnya Allah, keagungan Allah, kamalullah, sempurnaannya Allah pada diri, pada semua yang ada, kenampakan jalal dan jamalullah. Itulah jarabah Guru Udin, ngarannya hakikat Nur Muhammad sallallahu alaihi wassalam, Nurul Mustafa malaal akwan. Hati yang sujud musyahadah, memandang setiap saat, setiap waktu, yang nampak hanya kebesaran Allah, zahir kepada terjalinya Nur Muhammad, meliputi diri dan alam semesta. Hati yang sujud, yang muraqabah, selalu merasa setiap waktu, setiap saat, setiap detik dilihat oleh Allah gerak langkahnya, didengar Allah ucapannya, diketahui Allah kritik hatinya, keluhannya, penderitaannya, perkataan hatinya, Allah Maha tahu. Hati yang sujud kepada Allah, muhadarah, hatinya selalu hadir dengan Allah, detak jantungnya di bawah sukiri dua jari, latifatul qalbi yang asli bunyinya duk duk duk, digantinya dengan Allah, Allah, tanpa suara, tanpa kata, detak jantung menyebut Allah, Allah, turun naik nafas hu Allah, hu Allah, selalu di mana saja dijajah oleh bini jabah Guru Udin. Maka orang yang sujud, bini enggak bisa menjajah lagi. Orang yang sudah sujud, Pak Gubernur, kok kenapa orang tuh sedih, resah, gelisah, galau, bete, jenuh aku mendengar manisnya kata cinta, lebih baik menambah lagi, ujar Guru Udin. Kok kenapa? Apakah gara-gara banyak hutang, problem banyak, lalu kita galau? Enggak, bukan karena itu. Orang galau, orang sedih karena hatinya enggak sujud, karena dia jauh dari Allah. Kalau hatinya sujud, apapun problem, apapun masalah, no problem, maupun datang, tidak mengapa. Hati yang sujud, hati yang hatinya tawadu, tidak merasa lebih baik dari orang lain. Hati yang sujud, sifatnya kasih sayang. Nah, kayak Pak Gubernur nih, sayangnya luar biasa lah masyarakat. Bahkan ulun tahu sidin, hakun bakarik di kantong sidin untuk umat, untuk masyarakat. Masya Allah, mudah-mudahan kita akan mendapatkan gubernur-gubernur seperti beliau sifatnya, amin. Dan ulun salut tahun wakil gubernur juga luar biasa. Oh, ini mudah-mudahan kita akan dapatkan orang-orang seperti beliau, penerus-penerus beliau nanti, amin Allah. Pada jamaah yang mulia, kalau sudah orang itu sujud kepada Allah, ketika dia berjalan hatinya tetap sujud, ketika dia makan hatinya tetap sujud, ketika dia tidur hatinya tetap sujud, menjabat gubernur, wakil gubernur, hatinya tetap sujud, menjabat jadi RI pusat hatinya tetap sujud, jadi petugas pemerintah daerah hatinya tetap sujud, jadi ibu rumah tangga hatinya tetap sujud,
betapa dahsyat, sebelum akhir ceramah ini, betapa dahsyatnya orang yang hatinya sujud. Satu riwayat, ulun ngaji dengan Abah Guru Ulun Habib Syekh, Abah Guru Ulun Habib Quraisy, ada iblis yang mau masuk masjid, menggoda, ingin goda seorang abid yang rajin sholat, tapi hatinya enggak sujud, tapi dia takut ada seorang arid billah yang tidur. Maju mundur, maju mundur. Rupanya ada orang soleh yang datang, yang dibuka Allah kasyaf, lihat iblis, hey musuh Allah, lo kok kamu mau masuk masjid, maju mundur, kenapa? Iya, aku mau godain itu abid yang rajin sholat, yang sholat setiap banyak tapi hatinya tidak sujud, tapi ketika aku mau masuk, aku kepanasan dengan karuhnya, dengan napasnya orang arif yang tidur itu. Kenapa? Arif yang tidur hatinya sujud kepada orang yang tidur, hati sujud mengusir setan. Yang terakhir, satu riwayat, coba kita buka di Ashabul Kahfi, ada 7 pemuda yang tidur selama 309 tahun, jasadnya utuh, bahkan tentara kerajaan yang mau masuk guha ketakutan. Kenapa? 7 pemuda Ashabul Kahfi tersebut hatinya sujud. Bahkan subhanallah, anjing, tahu anjing Bapak Ibu? Anjing mendapat kemuliaan dari Allah. Bahkan kita baca Quran namanya disebut, ini anjing salah satu penduduk surga, binatang penduduk surga. Kenapa? Anjing yang menemani, anjing yang mendampingi, yang setia dengan orang yang hatinya sujud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau anjing saja menemani orang yang sujud begitu mulia, bagaimanakah umat Rasulullah yang hadir hari ini, yang hadir malam ini, menemani, mendampingi, menghormati orang-orang yang soleh, para habaib, aulia Allah yang hatinya sujud, insyaallah lebih mulia dari anjing. Kalau kita menghormati orang soleh saja mendapat kemuliaan dari Allah, bagaimanakah kalau kita menghormati, menemani, berdampingan, mencintai pemimpinnya orang soleh, pemimpinnya para wali, pemimpinnya para nabi, Sayyidus Sajidin, baginda Muhammad sallallahu alaihi. Malam ini lewat kalteng bersalawat yang dikomandai oleh akhina fillah Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur seluruh pemerintah daerah bersama Abah Habib Syekh, kita malam ini ingin dekat kepada Sayyidus Sajidin, pemimpinnya orang sujud Rasulullah, dengan bersolatayat tasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Orang yang bersalawat rohnya berhubungan dengan Nabi. Mana berhubungan? Ittisal. Mana isapa? Ujar Abah Guru Udin, lebur, tenggelam, tanah yang ada wujud nurnya yang disalawati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang mulia, mari kita bersama-sama melalui Abah Habib Syekh, nanti Abah Habib Quraisy kan menyampaikan dakwah yang lebih dalam lagi, bagaimana agar kita setiap saat bersama Rasulullah. Ingat, baca salawat ini bukan tradisi, baca salawat ini bukan kebetulan, tetapi adalah ibadah, perintah dari innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ya sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma, kita ingin seperti batang korma yang menangis karena ditinggalkan oleh Nabi dalam mimbar yang lain, tapi dia bersama Nabi di surga. Kita ingin seperti terompah Nabi, kulit binatang yang malaikat gak nyampe ke aras, ini sampai ke aras. Kenapa? Kulit binatang nempel di kaki Rasulullah. Maka mudah-mudahan malam ini kita semua nempel di hati Rasulullah. Malam ini
ini semua bersama Rasulullah bersalawat. Pulang dari tempat ini, kita boleh tinggalkan istana Esen Mulang, tapi bawa Rasulullah ke rumahmu. Di mana saja kita bersama Rasul. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kabarkan olehmu wahai Muhammad Rasulullah, jika umatmu benar-benar mencintai aku, kabarkan ikuti Rasulullah zahir batin. Zahir sahat dengan Rasulullah, ikuti sunnah Nabi, akhlak Nabi, batin leburkan dalam nur Rasulullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Semoga kita semua yang hadir malam ini semua berkat kita ittisah dengan Nabi lewat salawat ini. Oleh Abah Habib seluruh semuanya, ayo mari bersalawat. Rasakan Nabi hadir. Nabi gembira. Kalau tadi penjaga gubernur Rasulullah tersenyum melihat Abah Guru Udin, malam ini Nabi gembira melihat umat yang memuji Rasulullah. Insyaallah janji Nabi, aulan nasibi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan, yang terbanyak bersalawat kepadaku, yang paling dekat hari kiamat bersamaku. Semoga Kalteng tambah barokah, kita dapat pemimpin-pemimpin yang soleh, yang terus meneruskan menggemakan salawat di bumi Esen Mulang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.